Satu. Endi dudono, Mbah? Wah, kelakon tenan iki ya. Ade, genge-genge. Kelakon nomor 1 ya, Le. Nggih endi kuwi? Ana kidung rumeksa ing wengi. Jangan lupa subscribe Yuhis Channel. Mantap, etawa berita. Oke. Selamat tiduran. Assalamualaikum. Nyapa jalo kelone? Beh ngalem ngono lho. Tas menang ya, Le. Nomor 1. Pah 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 pah. Jan. Iki jalo kelon lho ya, entek erang lho timun masih lek ngalem ya. Nah ya. Jan. Seperti itulah dulur. Jadi sudah ada ikatan, lek ngarani ikatan hatine itu seperti itu. Ngalem lho udah melihat dan kalau ni yo menang ya. Yo. Kelakon nomor 1 ya Le ya. Wah. Jan wis lega carane. Wis marem. Wis. Eh, jan. Ngantuk Le ya Le. Sumbut dulur. Jadi nek ngopeni lek ngrawat seperti itu. Sesuatu kalau dikerjakan dengan maksimal, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang maksimal juga. Itu kata-kata dari pendekar dari Trenggalek. Salam dari Yogis. Dulur yang mempunyai jargon seperti itu, satu hal itu kalau dikerjakan dengan semaksimal mungkin, fa insya Allah sekali lagi hasilnya juga pasti bisa dikatakan maksimal. Tak nih ya, alon-alon. Gen roh sing tak emas polan timun emas nomor siji gini toh, gini Ponorogo ingono sing durung roh ya le ya, pameri le ya, di pameri ya. Jadi gini umpama mau dituku uang nopo wis mbok dol le. 75 tak jual. 75? Lek ora, lor. Lek ora 75 jerek ora lor. Eti ada yang berubah. Alon-alon. Ayo. Ayo. Piye-piye sekali lagi biar dulur-dulur ngerti. Jane yo mbok dol jane. Piro? 75. Eh? 75. 75 juta. Wah. Ini lur. Sing dikelan-keloni ya lur. Ya arang kading iki wis wedot to, Drong? Wes. Oh. Bari keloni langsung didot. Hah? Bah. Jan. Yang terpenting dulur, kalau nurut Mas Jack kemarin juga Yogis nggih. Jadi kalau kita memilih
gacuk yang betina itu terlihat itu medoi cantik. Nah, jadi keseluruhan itu kalau dilihat ale ya ayu ale ya. Artinya umpama body, bodine iki ya cara. Nah, ini ke belakang caranya membentuk body itu. Nah, cari body yang belakang itu lebar. Cara cewek, cara piantun putri iki jebrot. Nah, Lur. Seperti itulah. Nah, depan. Depan itu jangan sampai seperti kita memilih jago umpama gacu jantan. Kalau jantan yang diutamakan sini ini lebar, dempal lah, medak. Nah, tapi kalau betina kan lain dulu, jangan lihat. Ini dari depan, seperti inilah. Nah, wes kalau kepala, telinga, yogis coronis nggak usah menjabarkan lagi, wes. Seperti pasung itu sudah kriterianya jenengan pasti lebih jelas. Tapi kadang yang sing marai sing cek dompo-dompo itu tadi yang dikatakan Mas Jack juga Yogis. Jadi lek milih body, dine betina karo jantan iku kudu dibedakne. Lek mencetak nah. Jadi lek jantan jangan sampai betina jangan sampai kelihatan piye yo ngono kae yo dempal gagah lah yo fisten amang lek betina iku medoki lah. Nah, seperti inilah. Ini nah, ini belakang kakinya. Nah. Seperti ini. Ini kan lebar to, Lur. Nih, uang ya. Nah, terus atas itu corok. Coro-coro sepeda motor njentit lho. Jadi jenengan lihat coro motor lek ngarani njentit. Nah. Ya ngapunten kasarane ditumpak iki penak lho, temen lek njentit kan ndak mlusrut-mlusrut ya lho ya. Nah. Seperti itu. Nah. Ini. Jadi piye to kok bener-bener timbun Mas iso malih nomor 1 jenengan tamat nih betul-betul dulu. Seperti inilah. Kalau speknya memang kambing ini bagus, tinggal memang perawatannya saya sendiri tahu juga membutuhkan biaya yang lumayan besar menurut Yogi juga gitu. Itu susunya aja belum vitamin yang lain. Nah, itu memang seperti ini. Nah, yang lihat seperti itu. Kalau kepala, mata, telinga jenengan pasung itu akan pasti jenengan pasti sudah lebih paham dari Yogi lah. Gitu. Mata kalau bisa jangan melorok. Kata Mas Cek yang selalu saya ingat, sayu. Nih. Sampai seperti itu. Le nanti sampean le. Ini no. Eh? Kene lo. Mulai dulur-dulur pengen tekon. Piye-piye? Ket mang. Ya ini kok iso turu sarapan piye to? Mergo ni rakati iki to, timun mas iki ya jawamu. Ya aku sedina ning kandang ngono iki ya. Wong iki kandang sampean ngeloni iki. Ya ampun, iki mentas mbok keloni to. Oh, alah. Terima kasih ngono. Tapi ban mbok dot to le. Wis mbok dot to. Ora. Oh, Kong. Anu, saurunge tak dot dolanan lho aku. Heeh. Terus aku ngomong jeruk kandang terus didot nah tangi terus aku ngene iki ini enggak mbok ninge dus to le sesok sesok lah saurunge kontes ngono terus di dusuk
Itu saurung ngiri kotnya bisa didus. Tapi serada kenah oleh besok dicunah lah ya. Karena kandangnya rusik lah ya. Ya jenenge kesel lah untuk bentuknya ya. Tas Ponorogo. Ya. Kok ngedate jam pirang kok? Ngene iki. Jam piro? Biasane. Takon ibu engko. Arep magrib apa? Enggak ngerti. Enggak ngerti. Bar magrib biasane. Kok ucul. Dilah dulur, nanti dikeloni. Ah, kaya iso-iso ae sanar nurun jek. Iso dol-dolan dulur. Lek 75 didol lawi lah. Teh, teh. Jan timun Mas. Ayo nanti kotor engko mambu semen iki kok. Wis masuk, wis masuk. Wis. Wis. Ah, entar di besok iki kaya guyang le, ya. Guyang ya. Oke. Oke. Iki hadiah iki. Oke. Oke, terima kasih Mas Polan ya. Sehat selalu, pinter selalu, sukses selalu tentunya. Oke. Mbah ya wis cukup segitu aja. Eh, piye iki? Dagangane Bapak? Ijek anak. Ijek anak. Oke. Ijek akeh iki tas teko nah paling pol. Model e. Ora teko. Ora teko. Mung ora teko. Tapi aku ngerti dagangane ora ngregone aku. Sampean? Enggak ngerti regone. Tapi Bapak ki mung kirim paling pol ya. Ora enak mobil e. Gitu. Dagangan ini cek akeh tadi an. Nah, ini dulur sambil kita tadi mereview timun mas kepunyaannya Mas Polan. Dagangan ini Mas Jeke cek akeh. Monggo ndang sat. Dengan luncur aja. Gitu. Ini Mas Polan udah komplit. Diawali dari juara 3, juara 2 jatuh protol. Ya le ya. Ha le. Wo ora pecah iki kena ditok ne. Gur bautan to le wile. Oh alah. Barusan juara 1 di Ponorogo. Oke, terima kasih dulur-dulur ke semuanya atas doanya. Ini Mas Polan sudah tercapai apa yang diimpikan Mas Polan. Nah, jadi sekali lagi terima kasih kepada kesemuanya atas doanya sehingga timun mas kambing milik Mas Polan bisa juara 1. Wis marem to Le, Sampean? Marem, San. Nah, lega to? Lega isan nang ati iki wis lega. Wis ning kono iki juara 6 kok. Mas. Kleru. Oh, alah ya ora apa-apa jenenge kleru sale kan wis lali. Gitu loh. Ah, ada? Lah iya. Arep ngambar. Iki arep wis persiapan ngambar sampean. Heeh, oh. Banyu. Kono? Oh, cek ibu emang godok banyu toh? Oh, inilah dulur wis duwe tanggung jawab arep nyombor wisan. Oke, sekali lagi terima kasih. Mbah tas metu ya sayang ngene iki. Oke. Tas sukses selalu. Assalamualaikum. Mas Polan. Langsung dari kandangnya Jack CMF Sakirah Kiageng Yogis sama Mas Polan untuk panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.